Tentara Israel mengklaim menemukan pintu masuk menuju terowongan bawah tanah yang berada di bawah rumah sakit Al-Sifa Gaza. Namun tampaknya pasukan IDF itu tak ingin mati konyol dalam jebakan militan Hamas. Mereka enggan mengirim personil militernya mengejar anggota Hamas dalam pertempuran jarak dekat di dalam terowongan bawah tanah. Dikutip dari Tribun News, IDF tidak mengirim personel tentaranya karena Hamas hafal dengan jalur-jalur terowongan tersebut. Selain itu, alasan lainnya adalah terowongan itu terlalu sempit, gelap, dan kurang ventilasi. Hal itu lantas membuat pasukan IDF memanfaatkan robot pemetaan. Mereka juga menggunakan gel peledak untuk mengejar anggota Hamas yang bersembunyi di terowongan, selain menggunakan amunisi untuk memetakan bunker, lubang akses, dan terowongan. IDF juga menggunakan robot pelacak dan serta dioperasikan dari jarak jauh. Salah satu bom yang dipasang pada penutup terowongan akses di permukaan tanah menewaskan empat anggota pasukan IDF pekan lalu. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.